Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini, biar tak mengapa. Rela, rela, rela aku relakan. Rela, rela, rela aku relakan. Kalau terbang. Asik jadinya. Hai, 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 hai semuanya. Ketemu lagi dengan Ayu Fikri di sini dan hari ini aku ditemenin sama Raga Dampat di sini. Apa kabar kalian semuanya? Hari ini aku sama Raga mau reaksin apa, Raga? Hari ini aku bakalan kita, bukan aku. Iya, sudah ya, walau aku. Egois ya, wey. Kita bakal reaksiin Onyo dan juga Zidane. Iya, iya. Zidane sempat mampir ke Diari Dong. Ah, betul. Jadi kali ini, tadi lagunya udah kita nyanyiin tuh. Iya, iya. Ada sakit gigi sama aku bukan Bang Toyi. Aku bukan jodohnya. Emosi ini lama-lama. Harus sabar. Apapun cobaannya harus sabar. Cuma ada keterlaluan, gak bisa, gak ada batu sabar harus. Iya, makanya kita juga gak sabar nih buat kalian mencet tombol subscribe. Nah, betul. Di bawah sini. Jangan sampai kita ngamuk hari ini. Enggak, bercanda ya, bercanda. Enggak lah, enggak sampai ngamuk. Ya, betul. Agak-agak okay. Nodong aja sih sebenarnya. Ya udahlah, langsung aja tontonin Zidane sama Onyo nyanyiin lagu Aku Bukan Jodohnya dan Sakit Gigi. Yes. Voice over mengganggu lagi dengerin. Ah, jadi panjang-panjang mah ngomongnya. Ini cobaan gue banyak banget hari ini. Kan kemarin kita sempat ngereaksiin kan ya di postingannya Ruben Onsu. Ini sayangnya mana duluan ya? Pokoknya itulah ya. Yeah. Syutingnya sih itu duluan nih. Yeah. Kita kasih spill nih ya. Syutingnya itu duluan nih. Kita enggak tahu nih keluarnya mana duluan. Mana duluan. Iya benar. Kita udah ngereaksiin waktu Onyo sama Zidane juga dari, nyanyi. Iya, tapi mungkin bukan dari saat syuting ini. Itu dari handphone ya, iya, bukan dari Instagram. Bukan acara TV-nya gitu. Acara TV, tapi nyanyinya juga enggak di sini dalam rumah. Yes. Waktu itu Zidane-nya duduk enggak salah gitaran. Onyo nyanyi lagu ini juga. Tapi di sini coba rasanya ini kayak menurut aku lebih enak ini. Mungkin itu latihannya kan. Iya, kayaknya pemanasan gitu. Nah, iya benar. Ini rasanya enak banget. Enak banget. Aku titipkan dia. Lanjut nah, pas begini tuh aku Nah, itu enak banget. Beneran enak banget. Teguh sama suara Zidane ya sayang. Iya sayang. Ya sayang ya, udah ya sayang ya. Oke Tante Lala. Oh, dinamikanya kan, bener kan, dinamikanya enak banget. Bermain banget. Ditambah pakai gitar akustik gini, aduh, powernya kan kenceng banget kan awalnya. Aku ingat dia, lanjutkan perjuanganku untuknya. Tumain, dilembutin namanya. Agak cengkok dangdut ya nggak sih? Wah, nggak sih pasti. Yeah, yeah. Aku. Dikit sih tapi kayak itu feel dangdut. Dangdut gitu, ya nggak sih cengkoknya dangdutnya. Iya. Onyo memang gue bilangin ini anak super banget, gila ini mah. Bener. Udah rasanya endol, dinamikanya endol. Dikit loh ini dikit banget tapi maksimal banget. Yes. Coba ngin terus ya. Aku titipkan Zidane. Beda kan? Lanjutkan perjuangan. Fade out, fade in, Zidane. Seperti biasa suaranya fade out, fade in gitu. Ada efek kayak ada tunernya di situ buat ngatur suara. Iya, gitu ya. Cengkoknya dong, cengkoknya beda ya. Seperti ku menyayangi.
Oh, ini napasnya panjang ya? Enggak, napasnya panjang sih. Aku gila. Napasnya Zidane tuh bagus. Kita butuh belajar dari Zidane tuh biar napasnya panjang. Karena penyanyi itu penting banget napas. Napas, tuh, napas panjang tuh penting. Ku ikhlaskan masih. Oh, layu. Dihajar sama dia. Aku memang jodoh. Bukan. Tapi adalah dia mau lucu, tapi benar-benar musikalitasnya Zidane yang aku akui bagus sih. Ini malah kayak jadi lagu lain ya. Iya, benar. Improvisasinya tuh jauh banget dimainin sama dia. Tapi emang lagu ini memang enak sih dimainin sih. Apalagi yang punya musikalitas yang bagus itu mainin. Enak kebelok ini kemana-mananya tuh enak gitu. Kita lanjut terus ya. Jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu sakit begini. Ini tuh jadi versi Mario. Versi Mario tuh ini nempel banget nempel ya banget. Di kalangan-kalangan orang yang non dangdut. Iya. Lagu ya, ini ya. Tuh. Versinya Mario tuh nempel. Kalau kita kan versinya versi Maggie Z. Ya betul. Nempel banget di otak kita versi Maggie Z. Kita ada dangdut, gimana lagi gitu kan. Dari oe diputerin lagu Maggie Z. Kalau anak-anak zaman sekarang kan ya versi Mario gitu kan. Anak zaman sekarang lebih ini ya, lebih apa namanya, universal gitu yang didengarin itu. Tapi bagus sih, jadi musik dangdut itu nggak didengar sama kalangan kita yang dangdut doang. Jadi semua anak-anak muda yang nggak tahu lagu dangdut tuh denger gini, originalnya gimana sih gitu. Akhirnya dengerin. Mulai masuk ke kalangan yang lain. Iya, buktinya Onyo. Onyo. Lagu dangdut dihajar semua. Bukan. Makanya. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi ini. Biar semengapa. Asik. Gak dangdut dibantai sama Zidane. Yes, betul. Benar-benar jadi gak dangdut ini lagu, dihajar sama Zidane. Kayak lagu pop Melayu gitu ya. Iya, benar jadinya pop Melayu. Versionya nih. Kita bandingkan sama Zidane ya, versinya seperti apa Onyo ya. Lebih baik sakit hati daripada sakit. Oh, jadi situ nyengkelnya. Oh, sumpah gue suka banget. Biar tahu apa. Itu dangdut. Itu rasa itu dangdut. Feel dangdut loh, Nyok. Tapi dia daripada sakit hati, lebih baik sakit. Gimana tadi improvnya? Cengkoknya agak beda tadi. Beda. Dia mau samain kayak Mario tapi beda. Yes. Beda caranya lagi. Cakep. Asik. Dangdut banget. Dikit. Kirain Onyo yang banyak, ternyata Onyo dikit tapi sumpah loh itu feel dangdutnya enak banget ya. Enggak Onyo. Rela aku rela. Belum kan? Rela. Iya yang terakhirnya. Iya yang terakhirnya itu yang gue suka. Sumpah. Gila, Onyo dangdut banget. Duar ya gak sih, meskipun sedikit nih Onyo. Memang beda-beda cara nyanyinya sama si Zidane ya. Zidane tuh lebih ke pop Melayu di bawah. Iya, Melayu gitu ya. Tapi bagus sih, Zidane tetap ngambil genrenya dia aja gitu. Dia kan agak dengan caranya dia gitu nyanyinya. Onyo kan memang all genre dia bisa. Yes, betul. Semua lagu dari pernah dinyanyiin di tanpa Onyo. Semua lagu dinyanyiin dan semuanya tuh sukses. Yes, dinyanyiin sama Onyo dengan rasa-rasa per lagu itu dangdut ya dangdut, Melayu ya Melayu, pop ya pop dia nyanyinya gitu, R&B ya R&B gitu kan. Nah ini kan lagu dangdut, mungkin Onyo juga dengarnya Mario juga sebenarnya, tapi pasti denger juga versi dangdutnya gitu kan. Tetap dia ngebawainnya dengan cara dangdut. Ya.
ada cara Mario-nya ya. Tadi sedikit gitu di tapi awal. Tapi itu feel dangdutnya. Feel dangdut. Dia lebih gitu ke feel ya. Feel tuh mau kita bercengkok gimana pun kalau feel-nya enggak dangdut tetap enggak dangdut. Dangdut. Tapi ini feel-nya dangdut banget, Onyo. Lagu ini Sakit Gigi, yes. Terus lagu Aku Bukan Jodohnya tadi cakep banget. Cakep sama. Dinamikanya bagus banget. Abis kenceng-kenceng power, abis itu lembut lagi. Rasanya juga ya. Dan ya. cara Onyo banget gitu nyanyi. Ma improve-nya mulus banget sih. Enggak meleto nadanya. Enggak ada meleset. Sedikit pun nadanya pas bagian improve tuh itu riskan banget soalnya bener. Meleset ya. Seperti hari ini sampai di sini dulu video reaksi dari aku sama Raiga. Kita bakal lanjut lagi. Lanjut. Masih banyak lagi reaksi-reaksi video-video yang lain karena Onyo stok lagunya banyak banget. Terus banyak lagi teman-teman yang lain banyak, juga. Banyak. Ada Syafiyama, ada Putri, ada Putri, Resa, ada Rara, ada Resa. Siapa aja yang pokoknya kalian pengen kita reaksi, tolong komen di bawah sini atau bisa langsung DM ke aku atau ke Raiga ke Instagram kita ya. Aku @adufikri_kdi. Dan aku @t4_regadendra. Ya udah lah ya. Subrek jangan lupa juga di sini. Nah, loncengnya juga dinyalain ya. Jangan lupa ya, sayang ya. Ya sayang ya. Bye sayang. Bye sayang.